Hai semua, assalamualaikum. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Happy watching. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Eka Nelda. Hari ini kami akan cuci mata melihat-lihat IKEA Tebrau Johor. Karena IKEA bersebelahan dengan Toppen Mega Mall, jadi kami masuk melalui Toppen. Nah, sekarang saya sudah berada dalam IKEA Tebrau. Yuk kita mulai lihat-lihat, siapa tahu bisa sebagai ide untuk kita mendekor rumah kita. Saya suka tempat ini karena rekaan contoh perabot di sini sangat sederhana tapi berkesan mewah. Contoh tata letak perabotnya sangat bagus dan cocok untuk rumah minimalis, kondominium, dan rumah teres. Di IKEA ini juga kita bisa melihat contoh tata letak perabot untuk ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Tempat ini ditata seakan-akan sebuah rumah yang mempunyai ruang makan, ruang tidur, ruang belajar, ruang bermain anak, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Menurut saya, barang IKEA ini sangat bagus semua, keperluan lengkap dan terbaik. Barang IKEA juga sangat memuaskan, kualiti tip-top dan jaminan warantinya juga cukup lama. Berbagai macam perabot boleh kita dapati di sini, seperti kursi, meja, sofa, tempat tidur, matras, bantal, meja belajar anak, meja kerja, dan perabotan dapur.
Selain kita boleh mencari barang untuk rumah, kita juga bisa mencari ilham untuk kita menyusun atur ruangan kita di rumah. IKEA ini sangat sesuai untuk orang yang mencari ide untuk hiasan rumah yang simple dan hemat ruangan. Barang-barang keperluan rumah di sini amat memikat mata dan harganya pun sangat berpatutan. IKEA, nama yang tak asing lagi bagi penggemar barang hiasan dalaman rumah, mulai dari pintu masuk depan sampai pintu keluar belakang. Setelah saya melihat-lihat IKEA ini, di sini bermulalah sebuah harapan untuk saya memiliki reka bentuk dalaman rumah yang indah dan menawan, yang pastinya bisa membuat nyaman dan tenteram bagi keluarga saya. Menurut saya, IKEA merupakan destinasi terbaru yang harus Anda lawati, karena di sini terdapat berbagai pilihan peralatan dapur, kamar mandi, hiasan rumah, kelengkapan bilik tidur, dan berbagai jenis barangan keperluan lain yang unik dan yang patut Anda miliki. IKEA ini sangat menyenangkan karena tempatnya luas, kita lebih leluasa bisa melihat dan memegang perabotan yang ada di sana.
selain bersebelahan dengan Toppen, di depan IKEA ini juga terdapat Jasko Tebrau dan hypermarket. Sekarang kami akan keluar dari IKEA ini menuju bangunan sebelah yaitu Toppen untuk mencari tempat menjamu selera. Setelah berkeliling ke sana ke sini, akhirnya kami menemukan restoran makanan Indonesia namanya Simple Enak. Nah, di sini kami akan menjamu selera. Di sini kami memilih menu yaitu karedok, chicken salted, dan ayam panggang. Coba kita rasa dulu bagaimana. Nah, ini dia, enak. Enak katanya. Nah, ini kemana orangnya? Orangnya lagi cuci tangan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu cuci mata kita kali ini. Semoga Anda terhibur dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dah. Sedap. Ayam bakar sedap. Sedap, Bi. Yang begitu sampai ini. Aredok sedap. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.